Ada seorang pendeta peserta dari pertemuan itu yang mengajukan pertanyaan yang menohok. Mohon dijelaskan apa Indonesia sesungguhnya? Apa Indonesia ketika kami sebagai orang-orang minoritas misalnya, itu merasa bahwa ada kecenderungan mayoritas untuk selalu menjadi pengendali. Dan kerap kali minoritas harus mengalah dan kerap kali mayoritas yang akhirnya memang menjadi penentu. Apakah Indonesia ketika ketidakadilan masih terus berlangsung, ketika kesenjangan, ketika perlakuan yang tidak sama masih terjadi di mana-mana termasuk di tempat kami? Bagaimana kita merumuskan Indonesia sementara pengalaman kami berIndonesia seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang mendasar, yang biasanya kita tidak bicarakan sehari-hari, yaitu tentang menjadi Indonesia dan merawat Indonesia. Saya ingin mulai dari satu cerita dari Ambon, Maluku. Sepanjang ingatan saya, ini terjadi tahun 2011. Pada waktu itu, saya diundang oleh Pendeta Dr. John Ruhulesin, Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku atau GPM, untuk berbicara dalam satu pertemuan besar di Maluku. Yang hadir adalah para wali gereja dan para pendeta se-Maluku dan Maluku Utara. Dan bersama saya waktu itu juga berbicara Pendeta Dr. Andreas Yewangu. Beliau adalah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1999, lalu kemudian berlanjut tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, sepanjang ingatan saya. Yang mau saya ceritakan adalah, ada seorang pendeta peserta dari pertemuan itu yang mengajukan pertanyaan yang menohok. Ia bertanya dengan sangat tegas, dengan bahasa yang tertata. Tentu saja kutipan ini tidak akan sepenuhnya akurat, tetapi hanya berdasarkan ingatan saya. Kata pendeta itu, mohon dijelaskan apa Indonesia sesungguhnya. Apa Indonesia ketika kami sebagai orang-orang minoritas misalnya, itu merasa bahwa ada kecenderungan mayoritas untuk selalu menjadi pengendali. Dan kerap kali minoritas harus mengalah dan kerap kali mayoritas yang akhirnya memang menjadi penentu. Apakah Indonesia ketika ketidakadilan masih terus berlangsung, ketika kesenjangan, ketika perlakuan yang tidak sama masih terjadi di mana-mana termasuk di tempat kami? Bagaimana kita merumuskan Indonesia sementara pengalaman kami berIndonesia seperti itu? Kurang lebih itulah pertanyaannya. Saya tentu masih ingat jawaban saya pada pertemuan itu. Saya jawab kurang lebih seperti ini, dan inilah yang ingin saya jadikan bahan obrolan kita dalam Keep Talking kali ini. Saya bilang bahwa Indonesia itu bukan lokasi, Indonesia itu bukan bendera, Indonesia itu bukan tanda pengenal seperti KTP, kartu tanda penduduk, atau paspor yang menandai bahwa kita orang Indonesia. Indonesia itu adalah komitmen. Kita menjadi Indonesia bukan setelah punya KTP, atau bukan setelah memegang paspor, atau bukan setelah tinggal di satu lokasi yang di dalam peta di dunia disebut Indonesia. Kita menjadi Indonesia ketika kita berhasil memegang komitmen kita. Komitmen apa? Komitmen terhadap perbedaan. Bahwa orang lain bisa berbeda dengan kita. Bahwa mereka bisa punya rumusan kebenaran yang tidak sama dengan rumusan yang kita yakini. Bahwa mereka bisa datang dari kelompok yang sangat beragam. Baik dari sisi etnik, suku, ras, agama, kelompok sosial, asal daerah, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang tidak sama dengan kita, bukan hanya dalam hal bahasa, tetapi juga dari cara berpikir. Mereka datang dari kelompok kecil yang kemudian disebut minoritas. Mereka datang dari kelompok besar yang disebut mayoritas. Ketika kita punya komitmen untuk menjaga perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi alat rusak di antara kita, bahkan semakin mempersatukan dengan penuh tenggang rasa, dengan rasa hormat, dengan respek, dengan membiarkan dan memberi kesempatan pihak lain
untuk mengekspresikan dirinya yang berbeda dengan kita, maka disebut bahwa kita menjaga komitmen yang kita sebut Indonesia. Indonesia adalah komitmen ketika setiap orang di satu tempat yang lokasinya tidak harus di Indonesia. Jika di antara kita ada yang bepergian ke luar negeri, keluar dari lokasi Indonesia, komitmen yang mau saya sebutkan ini tetap harus terjaga. Komitmen untuk menjaga kesetaraan dan keadilan sebagian penting dari tata hidup yang harus kita jalani dan jalankan bersama dengan yang lain, semua orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya keluarga terdekat kita, tetapi juga kelompok kecil dan besar yang ada di seputar kita. Komitmen untuk menjaga bahwa orang lain tidak boleh jadi korban dari ketidakadilan yang kita lakukan atau yang kita ciptakan. Kita tidak boleh menjadi pembunuh hak orang lain dengan cara menunaikan kewajiban mereka sambil tidak memenuhi hak mereka. Kita tidak boleh membunuh hak orang lain dengan alasan bahwa kita hendak menegakkan hak kita sendiri. Itulah komitmen yang kita sebut sebagai Indonesia. Jadi saudara-saudara, yang disebut sebagai menjadi Indonesia, yang disebut sebagai merawat Indonesia, itu tidak ditandai oleh kesediaan kita untuk ikut upacara bendera secara berkala. Kalau dulu waktu saya sekolah, setiap hari Senin, atau setiap hari besar nasional. Juga tidak ditandai oleh satu perilaku, seperti misalnya mencium bendera merah putih dengan sangat hikmat. Lalu kemudian karena sebab itu, kita sudah disebut menjadi dan menjaga atau merawat Indonesia. Bukan itu. Tanda yang harus kita tegaskan dan tunjukkan untuk menjadi Indonesia dan merawat Indonesia adalah menjaga komitmen-komitmen yang tadi saya sebutkan. Bayangkan jika setiap orang menjaga komitmen itu, maka kita bisa membayangkan bahwa Indonesia seperti apa yang kita miliki. Ini negeri yang luar biasa, yang kerap disebut sebagai surga yang dijatuhkan Tuhan ke bumi, yang di dalamnya keragaman tercipta sebagai sunatullah, sebagai perintah Tuhan yang menjelma menjadi keadaan taken for granted, satu keadaan yang diciptakan Tuhan dan tersedia begitu saja di sekitar kita. Tidak ada bangsa lain yang semajemuk Indonesia dilihat dari berbagai sisi. Bukan hanya dari sisi sebarannya, dengan belasan ribu pulau di sekujur tubuh Indonesia yang luas ini, tetapi juga keragaman-keragaman sosial dan kebudayaan yang luar biasa. Bayangkan ketika semua orang menjaga komitmen itu, maka Indonesia akan menjadi rumah besar yang terang benderang dan menyolok kemerlapan di atas bukit. Dan semua bangsa lain, semua negara lain akan melihat kita sambil menengadah terpesona. Saudara, dengan mengatakan ini sebetulnya, maka menjadi Indonesia dan merawat Indonesia tidak berarti harus tunduk diam senyap ketika ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan berlaku di depan kita. Siapapun yang memproduksinya, termasuk yang diproduksi oleh kekuasaan dan sumber-sumber kekuatan lain di seputar kekuasaan. Bersikap kritis, terus melawan adalah sikap kita untuk menegaskan merawat Indonesia. Melawan pemerintah yang tidak sejalan dengan nurani kita, yang menurut pandangan kita melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan, adalah penjelmaan perwujudan yang sangat tegas untuk menjadi dan merawat Indonesia. Jadi saudara, jangan berpikir pendek dan sempit dengan mengatakan bahwa seseorang yang terus-menerus setiap hari melawan dan bersikap kritis menunjukkan ketiadaan sikapnya ber-Indonesia. Keliru, setiap orang berhak untuk mengekspresikan dirinya. Setiap orang berhak untuk menjadi dirinya. Setiap orang berhak untuk berbeda, termasuk berbeda pikiran dan pendapat, termasuk dengan kekuasaan yang sedang bekerja dan memerintah. Ketika itu diungkapkan, ketika itu ditunjukkan, sejauh dengan sambil merawat sopan santun, etika, dan tidak melanggar hukum, maka sesungguhnya yang sedang terjadi adalah yang bersangkutan sedang mengekspresikan cintanya pada Indonesia, kehendak dan tekadnya untuk merawat Indonesia. Saya punya firasat, saya punya insting bahwa tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun di mana kritisisme dan perlawanan amat sangat diperlukan. Saya berharap insting saya keliru. Artinya, ternyata banyak sekali pihak termasuk mereka yang berkuasa, ternyata menegaskan sikap
menegaskan langkah yang sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan begitu, insting atau firasat saya keliru. Tetapi wajar sebagai manusia kalau kita punya firasat dan insting yang terbangun oleh proses sejarah yang baru saja berjalan. Pemilu 2024 mengantarkan Indonesia ke hari ini, dan pemilu 2024, pendapat saya, sekali lagi ini pendapat saya sebagai warga negara, adalah pemilu terburuk dilihat dari banyak sisi. Dengan demikian, hasilnya pun tentu saja harus disikapi dengan kecermatan, dengan kesiagaan, dan sikap yang terus terjaga. Jika kemudian ternyata memang perlawanan, kritisisme, dan sikap-sikap yang tegas harus kita tunjukkan di masa-masa ke depan, maka mari kita jadikan itu sebagai ekspresi kita untuk menjadi bagian dari Indonesia, untuk merawat Indonesia. Mari kita makin tingkatkan sikap tenggang rasa, toleransi, respek, memuliakan semua perbedaan, semua keragaman di antara kita. Dan dengan cara itulah kita memuliakan Indonesia. Dan insya Allah dengan cara itu, Indonesia yang gemilang di masa depan sedang kita jemput bersama-sama. Tidak ada orang lain yang akan menjemputnya kecuali kita. Dan tentu saja menjemputnya tidak menunggu masa depan datang. Menjemputnya harus dilakukan hari ini. Mari kita jaga sikap kritis kita sambil tetap menjaga toleransi dan respek kita pada pihak lain yang berbeda dengan kita, pada mereka yang tidak sepaham dengan kita. Saya Eb Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.